Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, juga selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Senengger dan Bambu Unik. Ini kita lagi sowan di Sendang Dawuan, Bu. Sebelum kita pulang, kita sowan dulu, Lur, ini. Ini tempatnya pohonnya besar-besar, Lur. Kita masuk dulu, Lur. Ini tempatnya sejuk dan batu-batunya, Lur, ini. Dan ini ada patung. Patungnya siapa kurang tahu ini, Lur. Ini seperti Putri Bali. Dan ini banyak rumpun bambunya, Lur. Nanti kita cari siapa tahu ada yang unik-unik. Dan ini pohonnya. Ini pohon spreh atau beringin. Sangat besar dan mantap. Dan itu rumpun-rumpun bambunya, Lur. Sebelahnya sungai besar. Nah, kita cari keunikannya, Lur. Kena banjir. Ini adalah kali tempok atau kali pertigaan itu, Lur. Biasa di lokasi seperti ini banyak menumbuhkan keunikannya, Lur. Dan ini ada tunas-tunas muda, kita cari keunikannya. Ya, ini alhamdulillah. Dalam tunas-tunas muda ini ada satu keunikannya, Lur. Ini di dalamnya, Lur. Nah, ini lagi. Ini seperti songgok buono atau apa ini, Lur. Bambu agak lumayan besar ini, seukuran jari. Mantap, bambu sudah agak tua ini, lumayan. Ini nanti kalau dipotong sudah enggak kisut. Songgok buono dari bambu duri. Dan ini satunya ada lagi, Lur, ini, Lur. Sepertinya tri rasa. Ini tri rasa. Sayang ini tadi putus ininya. Ya, kita cari. Biasanya ini tempatnya jalu, Lur. Semoga ada jalunya. Kita potong dulu yang ini, Lur. Alhamdulillah ini sudah terpotong. Yang kedua ini tadi, ini seperti songgok buono lagi. Ini agak lumayan besar dari sini, seperti ini. Kecil-kecil unik, Lur. Tetap. Ya, inilah, Lur. Ini adalah kali tempok dan ini ada jembatan kita lewat sini, Lur. Tapi ini ngeri juga, Lur, jembatannya, Lur. Harus hati-hati karena licin. Dan ini kalinya. Ini sampai sana bambu semua, Lur. Kita cari yang unik-unik. Nah, ini juga bambu duri.
Griming-griming lur. Kita cari keunikannya lur. Nah ini sepertinya ada bambu combong mukso di atas itu lur. Itu ada yang menggelembung. Nah ini lur. Itu sepertinya combong mukso. Coba kita ambil, sepertinya unik itu, bambu agak besar. Ya ini di tepi sungai, di tepi sungai lu, sungai besar ini lu. Cari keunikan yang unik-unik. Ini dibabat semua lu. Dan ini sudah dibabat ini. Sebenarnya unik ini lu, seperti jalu ini. Ini seperti junder juga jalu ini lu. Yang mudah dibabat ini, tapi ini unik dan masih bagus untuk kita ambil ini. Juder, kita rapikan loh. Dan ini sungainya seperti ini. Dikenal angker lur, ini banyak wewe gombelnya. Ya ini sudah kita rapikan lur, ini tadi yang kita potong ini. Ini seperti jalu tumpang roko dari bambu duri. Dan atasnya ini seperti junder kecil. Tadi sudah dibabat, tinggal ngambil saja. Dan yang kedua ini tadi ini seperti ini bawahnya. Ini tri roso. Dan yang ketiga ini lurinya agak besar ini masuk ini. Ini tadi masuknya seperti Songo Buwono. Ini ada belahnya ini. Ya, alhamdulillah lur, ini bolang tipis-tipisan. Dan alhamdulillah dikasih 3 keunikan. Dan ini di area sungai besar. Ini sungai yang angker dan dalam ini. Ya, saya akhiri sampai sini pembolangan. Jika lo ada salah kata video tadi yang kurang berkenan, mohon dimaafkan lur. Terima kasih dan matur suwun.